Mas Ayis. Mohon maaf ya teman-teman, saya tadi ketiduran karena capek banget. Jadi ketiduran. Sewanya untuk hari ini lumayan rame ya. Mas, barangnya ini. Pak, berarti ya. Rame banget pemberangkatan untuk hari ini sewanya. Dan semoga perjalanan bis ALS Nopin 248 diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di kota tujuan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ketua, sewa hari ini berapa ini? Saya tadi nggak sempat ngitung. 18 orang. 18 orang. Oh. Karena saya tadi ketiduran ya. Di iya, saya tuh kecapean. Jangan lupa subscribe ya. Mau barang. Beli minuman. Mohon maaf bila untuk video ini kurang maksimal ya, karena saya memang lemas sekali. Tumben ini ya, saya hari ini lemas sekali ini ya. Thank you.
Untuk yang awal Pak Agus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bis ALS Nopin 248 diberangkatkan menuju Kota Medan. Semoga lancar, selamat sampai di kota tujuan. Tentunya banyak paket, banyak sewa di agen-agen berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kencang-kencang biar gak jatuh. Kamu gak tahu ceritanya. Dengarkan dari siapa ketua. Mbak Nur sudah tidur begini ya kan. Saya sudah numpang gak kenang-kenang tampar Mbak Nur. Mbak jelak. Mas Yus dari mana ini tadi? Dari Tos. Banyak penonton dan subscriber yang tanya lu, Mas Yus kok gak nampak kemana? Ini kemarin. Kapan? Tunggu apa sama-sama? Iya, enggak maksudnya. Abangnya belum masuk. Apa? Abangnya belum masuk. Oh iya iya Bang Tangga. Ini udah masuk abangnya pasti. Pasti ke sini ya? Iya. Oke. Okay. Abangnya bawa oleh-oleh ini. Hah? Eh? Abangnya bawa oleh-oleh. Cuma titip salam dari Bapak. Itu aja. Kirain surat undangan. Mas Ayus, Mas Aryo kemana? Pulang ke Magelang. Aku ditemani Mas Rizal ya tadi, malah ketiduran di dalam bis. Mas Pejok buka salon ini. Ini sirunya apa ini? Kriak-kriak nanti ya. Warna apa ini Mas Pejok? Warna hitam. Hitam black. Biar nampak ABG muda lagi. Anak baru 18 tahun ya. Tahun kan sudah. Silahkan Mas Pejok. Ada kutunya ya? Mana kutunya? Enggak ada lah. Untuk bis ALS Nopi 25 Tolu akan diberangkatkan besok siang ya dari Kota Yogyakarta berarti nyaman menuju Kota Medan. Besok siang bis ALS Nopi 25 Tolu akan diberangkatkan pukul 11. Bagi teman-teman yang pengen bareng dengan bis ALS Nopin 25 Tolu bisa menghubungi di kantor perwakilan PT ALS terdekat di kota Anda. Mumpung masih ada kursi bangku yang kosong ya. Karena kemungkinan besok untuk ALS Nopin 25 Tolu sewanya rame.
Semangat kali Bang Rahab. Oke ya teman-teman ya, ini saya akhiri untuk video siang hari ini. Mohon maaf bila videonya kurang maksimal karena memang agak sedikit capek ya untuk hari ini ya. Yo Mas Rizal, hati-hati. Ya, tetap semangat untuk seluruh subscriber dan penonton channel Rafa Family. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.